Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada kali ini saya akan coba menginformasikan mengenai aplikasi sederhana yang saya buat untuk Anda, breaker dari Radio Antar Penduduk Indonesia, berupa aplikasi sederhana dari Callbook Rapi Nasional. Seperti apa? Ikuti terus videonya, jangan lupa untuk subscribe dan like agar saya dapat mengembangkan channel ini terus menjadi lebih baik lagi dengan saya di Giri Purnama Channel. Oke, jadi ini aplikasinya. Namanya Callbook Rapi. Ya, saya baru menginstalnya. Nanti buat Anda yang ingin coba install juga silahkan download di link yang telah saya sediakan di deskripsi video ini. Jadi aplikasi ini saya buat dengan latar belakang kebutuhan saya pribadi ketika ingin mengetahui rekan lawan bicara ketika melakukan komunikasi melalui radio. Jadi dari call sign 1028 yang ada, saya bisa cepat mengetahui siapa sih lawan bicara saya sesungguhnya. Ya, itu sih sebenarnya latar belakangnya. Aplikasi ini masih cukup sederhana. Saya menuliskan versi 1.1 karena kemungkinan mungkin nanti kalau ada kesempatan yang lain saya akan mengembangkannya lagi dengan fitur-fitur yang lain. Jadi ini hanya baru ada 3 fitur ya. Pertama fitur callbook nasional, terus tencode. Nah, ini juga dibutuhkan sekali ya, tencode untuk mengetahui jikalau ada kode 10 yang kita lupa ya. Kalau nanya kan kadangkala, wah ini kok anggota tapi nggak ngerti ya. Jadi ini juga membantu buat rekan-rekan yang kurang hafal dari tencode, terutama breaker baru ya, bisa melihatnya di menu tencode ini. Terus yang fitur ketiga adalah kontak us. Ini untuk mengirim pesan ke admin, ke saya ya, kalau ada informasi ataupun yang ingin ditanyakan mengenai aplikasi ini ya. Nah, kita akan coba mencobanya untuk fitur pertama ya, callbook. Jadi kita hanya mengisikan langsung 10 ya sufiknya, jadi nggak perlu julet-julu, nggak perlu ditulis lagi, tinggal langsung kode ininya ya, sufiknya. Terus 5 vocalef contohnya saya ya, call sign saya, kita get data, kita tunggu beberapa saat. Aplikasi ini harus dalam keadaan online ya, jadi kita harus ada jaringan internetnya dulu karena ngambil datanya ke database yang berada di servernya. Informasinya langsung keluar ya, tertulis call sign julu-julu LFG aktif, nama Giri Purnama, lokal Mustika Jaya, wilayahnya Kota Bekasi, daerah Jawa Barat ya, masa berlaku hingga 15 Maret 2023, atau sisa masa berlakunya 2 tahun 6 bulan 1 hari ya. Jadi informasi ini akan cepat kita peroleh dengan aplikasi ini. Jadi saya butuhkan sekali ketika saya sedang ini ya, mobile ya, nge-break mobile, saya butuh tahu siapa sih ini lawan bicara saya. Itu saya tinggal membuka aplikasi ini dengan segera ya, nggak perlu nulis julet-julet atau searching dulu lewat googling, membuka aplikasi Sapa Rapi ya. Tinggal buka aplikasi ini aja, dengan segera kita bisa langsung mencari 1028 dari rekan-rekan kita. Nah, untuk tencode-nya, ini kalau kita buka, ini dia fitur kedua ya, tencode.
Di sini saya sudah memberi tanda bold untuk tencode yang sering kita gunakan ya, 102 terus 104 ya, 109 ya. Ini secara cepat kita akan bisa melihat kode 10 yang sering digunakan atau yang belum pernah kita hafalkan ya. Jadi dengan segera kita bisa membacanya ya. Ini membantu sekali buat para breaker pemula. Nah, yang terakhir adalah fitur kontak AS. Jadi di sini ketika rekan-rekan breaker rapi ingin menghubungi saya atau bertanya mengenai aplikasi ini atau sekedar say hello, silahkan menggunakan fitur ini yang akan langsung mengirim melalui SMS ya. Ya, jadi baru ada 3 fitur yang kalau menurut saya pribadi sih ini sangat membantu sekali ya. Terutamanya latar belakang masalah saya sendiri tentunya. Ya. Dan mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Silahkan yang ingin juga menginstalnya dan memberi masukan, tinggal download di deskripsi. Saya akan sertakan linknya di situ. Nah, untuk aplikasi ini hanya baru di Android saja ya. Belum saya develop yang basisnya iOS ya atau buat iPhone. Itu saja informasi mengenai aplikasi Callbook Rapi Nasional. Ini tidak berafiliasi dengan Rapinya ya. Saya hanya membuat tools yang mempermudah untuk kebutuhan saya. Saya juga share buat rekan-rekan yang punya latar belakang yang sama ya, latar belakang masalah yang sama ketika ingin mencari informasi mengenai detail dari 1028 rekan bicara kita ketika nge-break ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat. Tunggu versi pengembangannya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.